Tuanku dapat tak video tu? Oh, tuanku. Mic dekat serdang tuanku. Oh, tuanku. 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 Tuanku bangun tak? Tuanku, bangun tak? Ah, bangun tak bangun ni? Tahu tak apa yang berlaku kat sekeliling kita ni? Tahu tak sekarang ni angka 8,000 tuanku? Yelah, kita tahulah istana tu sedap lah. Makan, minum, tidur pun semua kat situ sedap lah, tahu. Ya, kita tahu. Saya tak pernah pergilah. Saya pernah sampai kat luar je. Masuk tak pernah tuanku. Ya, kalau dia jemput, alhamdulillah saya pun tak pergi juga kan. Tuanku, saya ni bawa suara rakyat tuanku. Kat belakang saya tengah tengok live saya sekarang ni, ada lebih kurang 6,000 orang tuanku. Tuanku, tuanku, tuanku tak cakap apa ke tuanku? Sultan Johor dah cakap tuanku. Tak kisahlah, dia kata nak apa nama lockdown bersasar ke. At least dia bagi cadangan tuanku. Bagus tu. Bagi saya okey. Saya respect Sultan Johor tuanku. Tuanku tak nak bagi kenyataan ke? Janganlah bagi kenyataan. Dengan ini better merasakan bahawa kita hendaklah duduk di rumah. Jangan cakap itu tuanku. Itu hari-hari Muhyiddin cakap tuanku. Itu kita tahu. Tak, kita sekarang ni kena buat macam mana tuanku? Parlimen tak buka ni tuanku. Parlimen tak buka. Kita nak bincang apa ni? Nampak gayanya kerajaan yang ada sekarang tak tahu apa nak buat tuanku. Dia orang ni clueless. Dia macam monyet dapat bunga. Dia macam kera dapat bunga. Dia tak tahu nilai kera tu. Dia macam kera dapat Mercedes Benz tuanku. Ha, kera Mak Yeh dekat Kelantan tu dapat Mercedes S-Class tuanku. Tapi haram tak reti yang tu Mercedes. Dia pergi lenjan, naik atas, cabut dia punya, kalau ada aerial lah, cabut dia punya side mirror, pergi gegar-gegar, scratchkan, ambil batu, hantuk dia punya cermin tuanku. Ni kerjaan dia sekarang lah. Beruk dapat Mercedes Benz S-Class tuanku. So tuanku dapat apa tuanku? Kalau tahun lepas 2008 saya ingat lagi tuanku kan. Tuanku cepat. Cepat bertindak. Cepat sungguh bertindak tuanku. Sekarang macam mana tuanku? Bila nak tindak? Eh.